hai teman-teman semua dimanapun berada selamat datang kita berjumpa kembali di vlog hari ini mari teman-teman kita makan online dan menunya ini hasil panen sendiri di ladang orang Norway ini dari kebun kita. Nah, sekarang kita makannya di luar. Hari ini suhunya 24 derajat. Hmm, Mar, Jarang sekali loh oh suhunya sampai 24 derajat. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, berbahagia, tidak kekurangan suatu apapun bersama keluarga tercinta. Mari teman-teman, kita makan online. Kalian ambil menu kalian ya, terus kita makan online bersama-sama ya. Nah, tadi kalian dengar, ya, ada mesin gitu. Itu tetangga lagi motongin rumput timunnya dulu. Sambal hmm. itu terdengar tetangga buang rumput, buangnya seperti kita di balik pagar. Hmm. Ini sambalnya benar-benar best. Hmm. Ini sambalnya benar-benar enak teman-teman, benar. Cocok banget dimakan sama sayur rebus dan sayur rebusnya nggak dipotong ini sambalnya itu pedesnya nggak pedes banget karena saya sudah nggak bisa makan pedas itu sudah nggak bisa pedesnya pedas mungkin bagi kalian nggak begitu pedas bagi saya ini pedas hmm. Hmm, nambah sambal saya pakai nasi juga sudah enak, sampai lupa ikannya. Hmm, ini ikannya rasa sedikit pedas karena minyaknya bekas e, cabe itu yang bikin sambal. Karena ini dimakan sendiri ya, teman-teman. Ya, jadi pakai minyak jelantah itu lebih enak. Nah, kalau dijual kita harus pakai minyak yang baru. Ini kan dimakan sendiri, jadi pakai jelantah itu nggak apa-apa. Ikannya enak. Ini kita makan duluan teman-teman, nggak bisa nunggu cowok dua pulang nggak bisa. Biasa kita itu kan punya aktif-aktivitas sendiri-sendiri ya, yang satu sekolah, yang satu kerja, yang satu ngobrol sama kalian online. hmm, teman-teman ngobrol bahasa Indonesia, sama timun cocoknya sama ini. Hmm. Mari kita nambah sayurannya, sayuran kawe. Nah, kalau di Norway ini namanya grunkol, Rasanya manis, manisnya manis sayuran berserat tinggi, bikin kenyang. Tapi tahun ini nih rasanya agak ambiar karena banyak hujan. Bener-bener hmm, ini makan enak. Buncisnya nggak begitu cocok dimakan sama sambal. Ini buncis dari bekuan teman-teman. Ikannya dicocol sama sambal juga enak. Hmm. Sekarang sudah musim gugur teman-teman. Daun di sana sudah ada yang menguning itu ada yang menguning. bisa-bisa ini sambal satu cowok ini kita yang habisin ya suami nggak suka ini sambal kalau anakku suka tapi makannya nggak banyak karena ini lumayan pedas ini nasinya kebanyakan Pedas ya, minumnya teh hijau anget. Nah, ini kita makan nasi merah, teman-teman, dan nasinya sebelum kita masak, kita rendam dulu sebentar. Hmm. Airnya keluar dari puncis ini benar-benar cocok teman-teman menunya seperti ini benar menu hari ini benar-benar cocok ini nempel-nempel di cowek terus cekit-cekit bener hari ini menunya cocok sambel nyemek-nyemek kuluk Oh, ini timun masih ada ngapa ngambil timun. Enak ya hari ini menunya ya. Tapi bagi yang suka, orang kan sendiri-sendiri ya. Kesukaannya sendiri-sendiri ya. -sendiri. lah kok sambalnya habis, eh, habis loh sambalnya satu cuek penuh disisain buat anak lanang ya, nggak terasa, udahlah lah mukanya, hmm. jadi rumahnya kita pintunya dibuka, hmm. minggu kemarin itu mau bongkar rumah nggak jadi, nggak usah lah karena mau panas lagi gitu. itu tetangga itu motong rumput tadi ya kalian dengar ya, jadi tetangga itu punya dua mesin robot motong sendiri itu. Nah, kenapa pakai mesin yang didorong-dorong seperti kita itu? Karena itu di dalam pagar dan pagar di dalam pagar itu khusus untuk anjingnya gitu. Kalau yang di luar pagar pakai itu robot motong sendiri. Mbak hmm. bilang, ini sampai basah nih, keringatnya keluar. Terima kasih banyak untuk kalian semua sudah menonton vlog yang saya bikin, sudah berteman dengan keluarga Moda Norway. Semoga vlognya menghibur. Bagi teman-teman yang baru gabung, terima kasih ya sudah berteman dengan keluarga Moda Norway dan juga terima kasih untuk kalian semua sudah berteman dari awal sampai sekarang. enak ya makan bareng-bareng ya. Gatel hmm. kena sambal. Ini nggak marah ini cuci tangan harus pakai sabun karena berminyak itu sambalnya. Hari ini pakai tangan karena ini kukuku nggak ada panjang-panjang teman-teman karena kita kan belusukan di hutan, metik-metik. Jadi kukunya itu hitam-hitam sudah gue bersihin jadi pakai alhamdulillah ya Allah atas rezekimu ya Allah amin ya Allah walaupun pendek kan kalau kita ke tanah metikin ke hutan itu kan agak-agak hitam ya terus udah bersihin jadi pakai tangan kalau enggak saya pakai plastik udah ya guys untuk hari ini ya kenyang ya Allah kenyang Alhamdulillah ya Allah sudah ya